Hari ini informasi tentang ganti baterai yang sering kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, ada beberapa komentar yang menanyakan apakah ganti baterai iPhone atau Android itu aman, apakah datanya akan hilang. Nah, perlu kalian ketahui, kalau HP Android, baterainya itu kan terpisah dengan ini, motherboardnya atau tempat penyimpanan data kita. Jadi kalau baterai ini dicopot dan kita ganti baterai yang lain, nah itu tidak akan berpengaruh dengan penyimpanan yang ada karena dia terpisah. Kalau ini kan media penyimpanan daya, sedangkan kalau yang ada di motherboard dalam ini itu penyimpanan memori. Jadi kalau kita pasang lagi dengan baterai yang baru, itu tidak akan berpengaruh baik di iPhone, laptop, Android, Samsung. Ketika kita ganti baterai, itu memori yang ada di sini tidak akan berpengaruh. Jadi seperti itu. Tapi pada saat kalian ganti baterai, pastikan teknisinya itu tidak mereset HP kalian. Kalau dia mereset HP kalian, tentunya datanya akan hilang. Jadi kalian harus tetap waspada pada saat mengganti baterai dan betul-betul kenal dengan teknisinya. Tanyakan atau infokan, jangan di-reset. Jadi perlu kalian ketahui kalau ganti baterai itu tidak akan menghilangkan data, foto, ataupun data yang telah kalian simpan. Jadi sangat aman. Semoga informasi ini bermanfaat.